Baru saja kita sama-sama mengenakan cipta untuk saudara-saudara kita, Kapten Taufik dengan Kadek Agung. Dalam yang menarik adalah yang menjadi Bali United yang akan turun di pertandingan kali ini memang diisi nama-nama yang juga pernah menjadi anak asuh dari Coach Indra Safri. Harus perhatikan betul ini ya, Martinus di satu pertandingan. Dan di line up untuk Timnas, Pak Marinus Wanewar. Sementara kapten baru Kadek Agung akan... Marinus jump, ya ampun! Wasit tidak meniupkan peluit. Sebuah clearance tadi dari Samuel Remas yang berhasil dicuri oleh Hamdi. Lepas Hamdi, angkat bola Hamdi, jabret! Ya ampun! Mengontrol dengan baik, mencoba melakukan penetrasi Osvaldo. Ah! Ke sebelah kanan kita lihat cukup baik Dani Anis. Tendangan langsung. Pakai Abes Roni tadi. Betul sekali. Harus berlatih tentunya tim nasional kita untuk bisa mengatasi atau keluar dari kali ini. Sudah dilakukan Sadio. Jab. Gol. Gian Zola mendapatkan bola berkah tadi ketika mendapatkan ruang kosong, posisi yang kosong, dan sebuah masih Sadil Ramdhani melewati satu pemain. Sadil Ramdhani gocekan Marino. Dani umpan cuek, awas kepalanya pelitup. Kita lihat kali memberikan umpan terobosan, bergerak lagi dalam pemain timnas Indonesia, masuk ke dalam kotak penalti. Apa yang terjadi? Backheel kemana, siapa dia? Osvaldo Hai menunggu dan menunggu, berikan lagi kepada Marinus. Jab. Kali ini mudah saja karena sempat ada blok yang baik dari Haudi Abdillah. Iya, berhasil ditutup tadi sudut gawang dengan sangat baik oleh Haudi. 1-2 kita lihat Asnawi kirim ke sebelah kiri. Sadil Ramdhani mendapatkan lagi bola dari Asnawi. Pendek saja dia kepada Marinus. Zandika tusuk yang pada Sadil Jabrin. Rapi dan iya, sangat baik kita lihat. Lebih fleksibel variasi dalam menyerang kita lihat Sadil. Kita lihat lagi-lagi goyangan dari seorang Sadil Ramdhani. Marinus. Ya. Taufik ataukah Gusti? Si belum ya Bung memberikan ujian untuk Awan Seto. Ya. Kirim bola berjalan pada Osvaldo Hai, bergerak dari sebelah kiri Osvaldo Hai, potong hati bola dia Osvaldo Hai, jebret adik, ya ampun, bisa diantisipasi oleh kakak Samuel. Ya, baik tadi Osvaldo Hai, tapi kita lihat tadi Samuel juga sangat baik. Square pass di sepertiga lapangan Bali United. Ya, angkat. Balik kita lihat, bola masih bisa dikuasai. Osvaldo Hai! Sebelumnya dia bahkan mencetak gol satu-satunya dari tendangan bebas. Lutfi Kamal, ini dia jump, jabret. Ya ampun, serangan grosiran tadi sudah dilakukan, sudah tidak satu kali, tidak dua kali, tapi tiga kali tadi dari tiga pemain yang berbeda. Geser sedikit ke kanan, dua ke kanan, betul. Angkat, jabret, jump. Witan, ah! Bisa kita lihat kali ini. Hanis Sagara jabret! Sudah melewati pagar hidup tadi, tetapi belum on target upaya dari Hanis Sagara. Mudah dari Bud. Kali ini serangan dari pemain-pemain timnas. Ada Sadil Ramdhani bergerak menuju kepada Egy Maulana Fikri. Egy. Umpan terobosan Witan baby share.
kerjasama yang memang bukan hari ini, tapi sudah bertahun-tahun lamanya antara Egy Kelong 9 yang memberikan umpan bola lautan menuju kepada Witan, pemuda asal Palu dengan baby sharknya masih kejam, tapi masih dengan smiling face. Inilah dia keandalan seorang Witan Sulaiman. Mas bisa terkontrol dengan kepalanya, lakukan sprint cukup baik, cukup tepat. Witan Sulaiman comeback maksudnya. Teman-teman Witan Sulaiman mengembalikan dia kepada seorang Egy Sulaiman. Egy, Witan, ah. Witan, ya. Jangan bebas dilakukan kali ini. Angkat dia, jabret juga masih belum. Upaya lagi kita lihat Sadil Ramdhani. Hai, ada ruang kali ini untuk Ezra Walian, jabret. Go. Lagi-lagi ada umpan atau ada bola berkah, bola nemu, bola out of nowhere yang menghampiri dirinya dan diselesaikan dengan sangat cool, dengan sangat tenang, dengan sangat dingin, tajam, tegak. Egy Kelong 9, jabret! Kali ini hampir juga dia lakukan di tiang dekat.